Halo, sama gue Alexander. Nah, di video kita hari ini kita bakal unboxing salah satu YouTuber paling terkenal, virtual YouTuber ya lebih tepatnya ya. Yaitu adalah Hai domo, virtual YouTuber Kizuna Ai desu. Hitokoto, mononoze. Ai. Nah, ini tuh Kizuna Ai ini tuh dari waktu itu gue pengen unboxing, guys. Cuman belum sempet ya. Ini tuh bukan Android, bukan PVC. Ini tuh Puciete. Gue juga gak tahu ya ini apa ya, tapi itu kayaknya Android cuman agak lebih gede ya kelihatannya sih. Dan ini yang bikin itu Taito juga sih ini. Kalau lo mau tahu, ini itu udah dibeli dari Agustus. Jadi udah lama banget dan belum sempet di unboxing ya. Walaupun boxnya udah begini, penyot-penyot. Semoga isinya gak apa-apa ya. By the way nih guys, kalau kalian yang nggak tahu virtual YouTuber itu apa? Virtual YouTuber itu YouTuber tapi virtual guys. Jadi mereka itu kayak pakai motion capture gitu ya. Jadi sekarang itu lagi rame-ramenya yang namanya itu virtual YouTuber. Salah satunya yang paling pertama bikin dan yang paling gede sekarang itu adalah si Kizuna Ai ini. Dia itu bisa dibilang kalau gua lihat ya, menurut gua dia itu kayak PewDiePie-nya versi virtual YouTuber lah. Jadi kalau kalian belum lihat videonya dia, kalian harus cek di YouTube, tinggal ketik aja Kizuna Ai, ada muncul pasti. Dia itu ada dua channel, Ai channel. Ai channel. Saikin iroiro omou tokoro ga atte, kono douga totteru ndesu. Are toka, are toka. Toku ni saikin detekita are desu yo. Mazu wa kore. iPhone 10. Are tte dou nan desu ka? Oh, sama Ai games. Nanda? Nah, oke gitu nih ya. Ini sekarang saatnya kita unboxing, guys. Gue tuh pengen sebenarnya dari waktu itu figur Ai. Oke. Wah. Ini benar ya. Gila sih, ini lucu sih. Jadi ini tuh si blisternya itu gak ada belakangnya, guys. Jadi blister belakangnya itu cuman pakai si base-nya gini doang, tutup kayak gini ya. Jadi ini rada-rada bahaya. Cuman ini gila sih, ini lucu sih. Dan ini kayaknya sih gak bisa gerak ya. Ya ini gak bisa gerak. Jadi ini cuman kayak gini doang, kayak PVC tapi dia lebih pendek, lebih kecil, mirip Nendo tapi lebih gede dari Nendo. Nah, ini kita buka aja. Wah, oke. Dan ini kita dapat si base-nya ya. Nah, udah sih, jadi kita cuma dapat dua kayak gini doang. Ini cuma base biasa, base-nya juga ya normal lah. Kizuna Ai, ada tulisannya Taito Made in China. Dan ini adalah si figurnya. Wah, gila sih, ini lucu sih. Ini cute banget sih benar ini. Dan detailnya pun dia itu bagus ya. Ini rapi, cukup rapi loh. Dan walaupun ini tuh harganya nggak gitu mahal, tapi menurut gua ini oke banget sih. Dan mirip banget. Yang paling penting itu mirip banget. Nah, sedikit fun fact deh. Si Ai ini tuh pernah collab sama YouTuber terbesar di dunia, guys. YouTuber yang sendiri ya. Bukan yang company ya. Jadi dia itu pernah collab sama si PewDiePie. Bukan collab sih, dia masuk di videonya si PewDiePie. Lu bayangin aja coba. Luar biasa banget lah dia ini. So, day, we collaborate together. Virtual YouTuber, Kizuna Ai. I can't. Hi channel. Oh, this is too sweet. I can't. Nah, dia ini yang gue inget itu dulu itu dia ini pengen jadi pengen masuk iklan. Itu pengen terkenal lah dia itu, si Ai ini tuh. Sampai sekarang dia akhirnya sukses, guys. Dia itu jadi ambasadornya dari di Jepang. Jadi dia itu masuk iklan, masuk kemana-mana. Dia itu pokoknya dia ini jadi ada di mana-mana. Dan sekarang itu
channelnya dia itu kalau gue nggak salah udah 2 juta ya, 2 juta subscriber. Jadi kalau kalian yang belum nonton, belum pernah lihat dia, kalian harus cek tuh channel YouTube-nya dia, karena dia ini seru sih. Dan yang paling penting ada subtitle ya guys. Jadi kalau dia bahasa Jepang, kalau lo ngerti bahasa Jepang ada subtitle ya, ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia juga. Sebenarnya kalau lo perhatiin sih ada sih dia beberapa bagian yang kurang-kurang itu ya, kurang-kurang rapi. Tapi kalau bisa dilihat ini tuh dia itu mirip banget sih. Dan lucunya dia itu ini tuh pendek, kepala gede, tapi lebih gede dari Nendo guys. Jadi gak segede Nendo, biasa kalau Nendo kadang-kadang ada orang bilang terlalu kecil. Kalau ini tuh pas. Nah, jadi yang pertama kita dapat adalah ini ya guys, si base-nya. Base-nya biasa aja sih, polos ya. Dari tulisannya Keizuna Ai, Taito, made in China. Gini doang, plastik, polos, tapi ini agak tebel sih. Jadi ya cukup oke. Tapi ininya kecil banget ya, packnya itu kecil banget. Jadi harus hati-hati, takutnya patah. Harus hati-hati. Berikutnya adalah langsung ke si figurnya. Ini gila sih, ini lucu banget ya. Ini mirip banget lagi ya, ini mirip banget sama Ai. Ini mirip banget sama Kizuna Ai, benar-benar mirip banget. Dari kostum ya, ekspresinya terutama nih ya, mukanya itu, head sculpt-nya itu benar-benar mirip banget ya sama Ai yang di YouTube. Jadi ini benar-benar lucu banget sih. Ini Android tapi dia gede banget ya ini ya. Jadi ini namanya Puchiete. By the way ini ya, fun fact. Si Ai ini pernah collab, kalau gue rasa ada video yang dia itu bareng sama Hatsune Miku guys. Jadi dia itu manggil si Hatsune Miku itu senpai. Tapi ya dia ini ya jadinya ya kayak apa ya, Hatsune Miku versi real life-nya lah. Jadi dia ini yang lebih bisa berinteraksi dibanding si Hatsune Miku. Kalau dia ini, karena dia ini bisa live stream, jadi lu bisa ngobrol langsung sama dia. Jadi ya oke lah. Dan dia ini mulai nyanyi guys, dan dia ini ada beberapa kali nge-coverin video atau music videonya si Hatsune Miku. Jadi kalian harus cek juga nih ya channelnya dia. By the way ya, ini cukup bagus sih menurut gua, walaupun sebenarnya Taito itu kadang suka agak-agak nggak rapih ya. Contohnya kayak di rambut gini nih. Tuh, ini tuh ada yang beberapa nggak gitu rapi. Gue nggak tahu di kamera kelihatan atau nggak. Tapi dia ini kurang rapi tuh. Nah, ini ada garis-garis gitu. Ini agak kurang rapi. Tapi sebenarnya masih cukup oke sih. Karena kalau dari jauh, ini nggak kelihatan. By the way ini ya, si Ai ini rambutnya ini warnanya coklat. Dan ada kayak aksen-aksen pinknya gini ya. Nah, lucu ya. Jadi setiap kostum itu, dia itu biasanya agak-agak berbeda guys. Jadi dia ini benar-benar kayak Miku ya. Jadi untuk kostum yang lain itu ada yang dia itu yang biasa untuk jadi musik video yang dia biasa ngedance. Rambutnya itu ada warna hijau, ada warna kuningnya gitu. Jadi ini kan biasa warna pink doang nih. Nanti itu mah ada warna hijau, ada warna kuning gitu-gitu, ada pinknya juga segala macam, dan bajunya itu beda-beda. Jadi dia ini kalau bikin video bajunya itu sesuai dengan tema si videonya gitu guys. Kalau dia main game dia pakai headset. Kalau dia dance, dia pakai baju kayak buat ngedance itu. Kalau dia buat kayak bikin video biasa, dia ini biasa pakai baju yang ini. Jadi ini tuh baju standar dia. Dan kalau kata gue sih lucu banget sih bajunya ini. Oke, ini tinggal dipasang kayak gini doang. Jadi ini ada packnya ya. Packnya plastik sih. Sayang ya. Jadi ini tinggal dipasang. Jadi dia ini kayak apa ya posenya ya? Kayak lagi nunjuk gitu ya. Ini lucu sih. Untuk harga yang cukup murah ya, ini sekitaran 400.000, kalau gue gak salah. Ini kisaran 400.000. Dan ya cukup oke juga sih. Walaupun ya sebenarnya kalau bisa mendingan yang gede ya. Tapi gue belum sempet beli. Jadi ini waktu itu sempet dikasih. Jadi ya inilah yang ada, yang gue punya sekarang ini. Mungkin nanti kedepannya ada juga yang PVC, ada juga yang Figma, banyak deh itu sebenarnya. Bahkan ada noodle stopper ya guys. Kalau kalian nggak tahu noodle stopper itu apa, noodle stopper itu guys, kalau lo bikin pop mie ya, penutupnya biasanya ditutup pakai apa, biasanya pakai pisin atau pakai piring gitu kan. Nah kalau noodle stopper itu gunanya ya itu figur untuk nutupin si tempatnya itu pop mie.
kalau lagi dimasak, jadi nggak kebuka gitu guys. Nah, tapi lo bayangin lah yang kayak gitu-gitu rasanya sayang sih kalau misalkan itu paling jadi pajangan juga, disimpan kayak di lemari, di ujung lemari kayak gitu-gitu, itu lebih bagus sih daripada lo pakai beneran untuk jadi noodle stopper ya. Nah oke deh kalau gitu nih ya, sekarang saatnya kalian tuh enjoy the show. Ini benar sih, dia ini virtual youtuber yang paling greget kalau kata gue, lucu, seru, konyol, suka aneh-aneh. Nah, dan dia yang paling gede sekarang, jadi kalian wajib untuk nonton channelnya dia. Nah kalau gitu ya, thank you banget udah nonton video kali ini. Jangan lupa kalian klik subscribe di bawah tuh ya. Nah, kita sampai 3000 guys. Kalau sampai 3000 subscriber sebelum tahun baru, gue bakal giveaway salah satu figur gue. Nah, figur-figur yang gue bener-bener gue sayang, gue bakal giveawayin kalian satu biji. Kalau kalian bisa, kenapa gue gak bisa langsung giveawayin kalian, ya gak? Tapi kalau misalnya lewat, ya nanti mungkin kita ada giveaway. Gak mungkin sih, pasti ada giveaway. Nanti 5000, gue bakal giveawayin figur gue. Makanya, bantu subscribe di bawah. Jangan lupa juga kalian klik like tuh ya di bawah. Dan jangan lupa juga kalian komen menurut kalian gimana si Ai ini. Dan jangan lupa kalian harus cek channelnya si Ai. Oke deh, kalau gitu nih ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. See you later guys!